ini kita bisa aplikasikan setiap hari, teman-teman. Ya. Berbeda dengan kita kalau menggunakan dosis yang besar. Jadi ini kita buat dengan dosis yang kecil. Jadi kita bisa lakukan untuk penyemprotan dan hasilnya tidak kalah dengan saat kita menggunakan dosis pada umumnya. Untuk aplikasinya, setiap tanaman pada fase vegetatif ya, kita ambil 500 cc untuk 1 galon dengan kapasitas 15 liter. Ya. Kita segera aplikasikan. Nih, aplikasinya adalah seperti ini, teman-teman. Ya. Kemudian untuk tanaman sayuran seperti pitsey, ya, pada tanaman tomat ini. Nah, karena ini sangat mudah, ya, paling mudah kita aplikasikan. Mudah sekali perakaran kita jangkau. Oke, dan seterusnya.